Supporter PSIS Semarang yakni Panser Biru dan Snack tengah mencari keberadaan sosok Devin Rumbino. Sosoknya tak terlihat di sesi latihan PSIS Semarang pada akhir-akhir ini. Panser Biru dan Snack pun curiga bahwa Devin Rumbino hengkang atau justru mengundurkan diri dari skuad PSIS Semarang. Kecurigaan Panser Biru dan Snack tersebut tampaknya wajar, mengingat PSIS Semarang baru-baru ini melepas satu pemainnya yakni Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat mengundurkan diri dari PSIS Semarang di tengah ketidakjelasannya kompetisi Liga 1 2022-2023. Rahmat Hidayat mengundurkan diri dari PSIS Semarang dengan alasan keluarga. Sebelum mengundurkan diri, tanda-tanda Rahmat Hidayat akan hengkang dari PSIS Semarang sebenarnya sudah terlihat, yakni beberapa kali batang hidungnya tak terlihat di sesi latihan Laskar Mahesa Jenar. Patut dinantikan keberadaan ataupun nasib Devin Rumbino bersama PSIS Semarang di musim ini. Apakah ketidakhadirannya di sesi latihan adalah tanda ia akan hengkang atau mengundurkan diri dari PSIS Semarang seperti Rahmat Hidayat?